Assalamualaikum. Welcome back to my channel Bose Kaki Rinjani. Sekarang ini boleh lanjut agar kita berkunjung ke apa kata? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bonsai Kaki Rinjani. Jaya terus Bonsai Kaki Rinjani dan Bonsai Lombok Timur. Jaya. Yes. Do you want to know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Halo teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengatingan dan pengurangan cabang dari bahannya Pak Guru Sanek yang kemarin pernah di kita diskusikan di acara diskusi bareng temu kangen di tempatnya Pak Busanek. Oke, sekarang kita akan melakukan pengatingan pengurangan cabang dengan bahan Pak Sanek. Oke, yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan cabang atau ranting itu pertama dari alur batang atau alur cabang yang dari gerak dasar dari atas ke bawah seperti gaya gantung yang di sini. Sekarang kita akan memilih mana cabang yang harus dibuang atau dipotong, dan kita harus lihat dulu dari mana depan yang bahan ini. Oke, saya pilih dari sini. Mungkin sekarang kita akan melakukan pemotongan mulai dari
Jadi oke, jadi ini sudah kita seleksi dan pruning ini, dan sudah melakukan pengatingan. Sekarang kita akan melakukan pengawasan yang seperlunya aja deh. Mana cabang yang cuma berapa biji batang cabang yang akan dikawati. Yang perlu diperhatikan dalam pengawatan itu, pertama, kemana kita akan bawa suatu cabang itu, di situ kita akan melakukan pengawatan, misalnya ke arah kanan. Pas waktu kita melakukan liukan dari suatu cabang itu, kita harus putar dia agak ke kanan biar tidak terbuka lilitan kawatnya itu. Nah, segitu deh, biar tidak patah juga. Kalau dia kita mau putar ke kiri, cabangnya kita harus lilit ke kiri, biar pas kita muter ke kiri itu akan cabang itu atau ranting itu akan dipegang sama kawat gitu. Dari ini dulu karena apa kawatnya kurang lengkap ya, kita pakai ini dulu ya. Ranting-ranting yang kecilnya nanti kita lanjutkan. Thank you.
Ada situ bah nih pasien kekuatan. Oke, teman-teman, itu saja konten kita kali ini. Oke, teman-teman, itu saja konten kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa komen, share, like, dan ikuti terus Bonsai Kak Irjani. Semoga tetap eksis selalu. Oke, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai. Kak Irjani. I'm gonna go get some more.